Bismillah. Pak Ustaz, jika hukum jual beli dagang, hukumnya bagaimana? Boleh? Boleh dagang. Kalau tidak boleh, masa Nabi mempraktekkan dagang? Nabi kan pedagang. Bahkan sebelum jadi Nabi, sudah berjual beli. Beliau mengambil barang dagangan dari Sayyidah Khadijah, yang lantas kemudian menjadi istri tercinta beliau dalam kehidupannya. Didampingi oleh Maisarah, kemudian berdagang sampai ke Syam. Ya, Masya Allah. Dan ketika berdagang, itu Nabi itu kalau dagang gak pernah kembali modal, Pak. Gak pernah kembali modal. Kembali untung. Untung lagi, untung lagi, untung lagi. Dan bukan cuma untung, yang berdagang dengan beliau, yang membeli, itu senang. Nabi bisa terbayang gak? Beliau untung, pedagang lain juga merasa nyaman, dan pembeli juga merasa senang. Jarang-jarang ada orang begitu. Ya, jarang-jarang. Kalau pedagang untung, biasanya pembeli kecewa, gitu kan?